Kembali lagi di channel kami. Kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Neneng Savitri tampil dengan balutan kain songket berwarna merah. Ia duduk di depan grand piano yang diletakkan di lapangan dengan posisi berada di depan Roma Irama. Sambil bermain piano, Neneng Savitri mengawali pertunjukannya dengan membawakan lagu Cinta Kok Dilarang, karya Guruh Putra. Usai menyanyi, Neneng Savitri menyampaikan rasa bangganya bisa tampil bersama Roma Irama. Sejak intro lagu dimainkan, para tamu undangan dan hadirin dilangsung heboh turun ke lapangan. Mereka langsung mengerubungi Neneng Savitri dan ikut berjoget. Tak sedikit juga yang merekam aksi Neneng membawakan lagu tersebut. Seisi istana tampak menikmati lagu tersebut dan kompak berjoget. Tampak juga Roma Irama ikut bernyanyi dan mengangguk-angguk sambil menggoyangkan bahunya dari tempat duduknya. Tak hanya Roma Irama, Neneng Savitri juga tampak tersenyum beberapa kali saat mendengarkan lagu tersebut. Ia menikmati lagu yang dibawakannya itu sambil joget dari tempat duduknya. Lagu Bukan Yang Pertama menceritakan kebaikan dan perhatian temannya yang melebihi perhatian kekasihnya sendiri yang sudah tidak pernah peduli lagi. Lagu ini dipopulerkan oleh Mega Mustika, salah satu penyanyi dangdut legendaris Indonesia yang populer di era 90-an. Lagu ini diciptakan oleh penyanyi dan pencipta lagu dangdut Leo Waldi. Lihat juga, Orang Yang Kucintai, Mengapa Engkau Yang Harus Memperhatikan, Diriku Ini Sedang Engkau, Cuma Teman Biasa, Kau Mampu Mengobati Lukaku, Selama Diriku Menderita, Sedangkan Orang Yang Kucintai Tak Pernah Menghiraukan Diriku, Orang Yang Kucintai Haruskah Aku Terima, Cinta Kasih Sayangmu, Yang Selama Ini Diriku Rasakan, Di Dalam Hidupku, Apakah Kau Tak Menyesal Bila Mencintaiku, Karena Yang Kau Dapat, Bukan Yang Pertama Tapi Sisa Orang Lain, Asterisk Kau Yang Kuanggap Sebagai Teman Biasa, Tapi Kebaikanmu Melebihi Orang Yang Kucintai, Udah 3 bulan, Waktu Itu Februari Dirawat, Itu Parah Banget, Imbuh Yuyun, Sebab Diakui Bu Neneng, Teman-Temannya Banyak Yang Melupakannya. Udah, Enggak Perlu Bayar Lagi, Enggak Ada Bayar, Sampai Sembuh Di Sini, Yang Bayarin Tuh Banyak, Enggak Cuma Saya, Semuanya Juga, Ungkap Baim Wong. Sebelumnya diwartakan, penyanyi Bu Neneng kembali dikabarkan sakit hingga tidak bisa melakukan aktivitas rutinnya. Kesehatan pemeran Bu Neneng kembali depresi. Hal itu disampaikan langsung oleh keluarga. Yuyun Widayanti mengatakan jika ibunya itu sudah belasan tahun hanya bisa mengurung diri. Selama belasan tahun ini penyanyi Bu Neneng itu diketahui mengalami outgage. Bu Neneng itu sempat marah-marah ketika merasakan sakit di kepalanya. Kabar sakit gangguan jiwa penyanyi Bu Neneng itu beredar di media sosial sejak Senin. Betapa tidak, diam-diam Roma beberapa kali nikah siri dengan Neneng Savitri, pengakuan tersebut bikin Ridho Roma terkejut. Padahal Roma Irama sudah memiliki istri sah, Rika Rasim. Salah satu yang cukup mengejutkan adalah saat Roma Irama menjalin asmara dengan Neneng Savitri. Bahkan tak banyak yang tahu kisah asmara dari sang raja dangdut dengan Neneng Savitri. Begini kabar dari Neneng Savitri dengan penampilan yang bikin pangling. Saat menikahi Neneng Savitri, raja dangdut itu masih terikat pernikahan dengan Rika Rasim. Roma Irama menikahi Rika Rasim pada 1984 saat masih menyandang status suami dari Neneng Savitri. Hubungan keduanya baru terendus publik pada 1991. Dalam majalah Kartini edisi nomor 441 tahun 1991, saat itu pernikahan Roma Irama dengan Marwah Ali masih sekadar isu. Dari pernikahannya dengan Marwah Ali,
Roma Irama dikaruniai dua anak, yakni Ridho Roma dan Nazila, tak diketahui